Hai. Always 5 minutes before I go home. Please don't use that on me. I swear there's no more money. Kami di sini mempunyai tugas menjaga keamanan kota Nanikarta. Kami telah mendapatkan informasi bahwa telah terjadi perampokan di sebuah minimarket, dan kami akan langsung menuju ke sana. Oke, teman-teman, jadi kita sudah ada di dalam supermarket yang dilaporkan bahwa sudah terjadi perampokan di supermarket tersebut ya, teman-teman. Oke, di sini kita sudah bertemu dengan pemilik dari supermarketnya ya. Oh, iya benar-benar itu saya pemilik dari supermarketnya. Oh, bagaimana Pak kronologi kejadiannya? Saya mendapatkan telepon dari karyawan saya bahwa sudah terjadi penodongan di
supermarket kami, di mana supermarket ini tuh dijaga hanya satu orang dan penodongnya itu menggunakan senjata dan dia berjumlah dua orang ya. Oke, jadi seperti itu ya dari laporannya ya. Iya benar-benar. Oke, kita akan cek dulu ya teman-teman, di mana kita juga sudah mendapatkan laporan bahwa supermarket ini sudah terjadi perampokan ya teman-teman. Oke. Di sini belum tidak ada kerusakan ya. Sepertinya tidak ada kerusakan di sini. Dan kita lihat. Oke. Oh, di sini ada CCTV ya. Oke, di sini ada ATM. Oke, Bapak permisi, Pak. Permisi, Pak. Iya, Pak. Kenapa? Di sini CCTV-nya aktif. Oh, selalu saya selalu mengaktifkan CCTV saya. Oke, Pak. Kalau gitu boleh saya ke tempat CCTV untuk mengecek CCTV-nya? Oh, silakan, Pak. Oke, teman-teman. Jadi kita akan cek tempat CCTV-nya, teman-teman. Oke. Oke, kita akan cek ya. Bapak, saya mohon izin untuk melihat ya. Oh, silakan, Pak. Oh iya benar. Dia berjumlah dua orang ya. Dia berjumlah dua orang dan dia. Oh iya tuh. Dia melakukan penodongan dan dia menggunakan masker ya. Jadi mukanya itu ditutupi, hanya matanya saja yang terlihat. Gitu tuh. Tuh Bapak bisa lihat ya, Pak? Oh iya benar-benar. Dua orang. Sesuai ciri-ciri katanya dia menggunakan baju hitam. Oh iya benar-benar. Dan ini motornya seperti ini ya. Oke, kita akan oke. Dia tidak ini ya, dia tahu ada CCTV tapi tidak menghancurkan CCTV-nya ya. Apa mungkin dia nggak ngeh ya, bukan tahu tapi nggak ngeh ya. Jadi mungkin karena mereka buru-buru jadi ini ya, jadi langsung kabur ya dan tidak menghancurkan CCTV-nya. Untung saja dia tidak menghancurkan CCTV, jadi kita bisa lihat. Tuh Bapak bisa lihat. Oh, dia langsung pergi, Pak. Oh iya. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah lihat CCTV-nya ya. Di mana kita sudah melihat CCTV-nya? Oh, bersama si pemilik dari tempat ini ya. Oke, nah kita lihat barang-barang yang hancur. Oke. Oh, dia menghancurkan mesin kasir ini ya teman-teman. Mesin kasirnya dihancurkan. Wow, dia menggasak. Maaf ya Pak, saya naik. Dia menggasak. Wah, menggasak semua uangnya Pak di sini Pak. Wow. Wah, dua mesin kasir ini diambil, dibobol uangnya, ya. Oke. Dan, iya benar-benar. Sesuai di CCTV tadi ya. Ini banyak bekas-bekas peluru yang ditembakkan. Tapi apa pentingnya mereka menghancurkan makanan-makanan di sini ya? Kita akan melakukan penyelidikan.
Oke, tapi untuk kaca-kaca ada yang rusak nggak kaca? Tapi untuk kaca aman ya. Untuk kacanya aman. Oke. Oke. Aman sih ya. Jadi hanya ada bekas-bekas peluru ini dan ini ya. Apa namanya? Mesinnya rusak hancur. Oke Pak, saya nanti akan melakukan identifikasi ke area-area ini di daerah sini. Siapa tahu kita menemukan sesuatu yang memang bisa dijadikan barang bukti ya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Kami akan bantu ya. Jadi terima kasih juga kepada Bapak ya, sudah langsung melaporkan kepada kami pihak kepolisian Nanikarta, di mana ini adalah tugas kami untuk menangkap pelaku kejahatan tersebut ya. Iya Pak, iya Pak. Kami akan menyelesaikan kasus ini dan semoga kita bisa mendapatkan si pelaku tersebut ya. Iya Pak, benar Pak. Oke, jadi mungkin kita akan melakukan identifikasi nanti oleh beberapa rekan saya, di mana dia akan mengecek bagian-bagian mana saja yang akan dijadikan sebuah barang bukti, dan saya mohon izin kepada Bapak untuk mengambil gambar ya sebagai barang bukti untuk nanti dibawa ke kasus apa namanya, laporan kasus ya. Oke, nggak apa-apa Pak, yang penting semuanya bisa selesai dan tertangkap penjahatnya Pak. Oke Pak, siap. Oke, semua kalian lakukan identifikasi. Jadi nanti saya akan pergi ke luar area sini. Nanti kita saya akan lihat-lihat dan kalian lakukan pemotoan ya sebagai bukti di mana ada bekas-bekas peluru di sini semuanya. Oke? Oke, siap, Pak, siap. Oke, siap, Pak, siap. Oke, siap, Pak, siap. Oke, semuanya lakukan tugas kalian. Oke teman-teman, jadi kita akan menyelidiki semuanya di luar ya, dimana biar tim kita sedang melakukan identifikasi di dalam. Oke, kita akan keluar teman-teman. Jadi dia tadi di sini ya Pak ya? Iya benar Pak. Oke, dia parkir di sini. Jadi dia datang dari arah sebelah sana. Oke. Dia parkir di area sebelah sana dan dia tidak kesini ya. Dia nggak pergi kesini sih. Sebelah sini, tapi nggak ada apa-apa sih. Kita ke sini dulu ya Pak ya. Kita ke sebelah sini. Kita akan cek apakah dia membuang sesuatu. Tidak, ternyata dia tidak membuang apa-apa ya di sini. Gimana ya? Kita akan cek lagi ke dalam. Kita akan cek lagi ke dalam. Apakah ada kerusakan di bagian gudang atau tidak? Tapi untuk dari segi sekarang ini sih aman ya, gudang tidak ada tanda-tanda ya. Cuman bekas-bekas peluru ini nih yang banyak-banyak nih. Peluru di sini, peluru ini ya Pak tuh banyak banget. Iya benar. Oke, gini aja deh Pak, kami juga butuh keterangan dari Bapak nanti
Jadi Bapak ikut kami untuk ke kantor polisi untuk kami dapat keterangan dari Bapak sejelas-jelasnya ya Bapak ya. Oke, jadi nanti kasus ini akan kami segera proses dan semoga kita bisa menangkap pelaku kejahatannya ya. Iya Pak, siap, saya akan ikut dengan Bapak untuk saya jelaskan semuanya, kronologinya dan apa yang terjadi. Oh iya, dan juga Bapak jangan lupa untuk ajak karyawan Bapak untuk, karena kan dia yang merasakan ya, dia yang melihat langsung si pelaku kejahatannya dan pastinya dia yang tahu ciri-cirinya. Jadi Bapak dan anak buah Bapak wajib untuk datang ke kantor untuk memberikan penjelasan agar kami bisa menyelesaikan dan menuntaskan kasus kejahatan ini sehingga tidak ada lagi yang terkena seperti ini. Siap, siap, siap. Oke teman-teman, jadi segitu aja ya, dimana kasusnya itu ini sangat berat, dimana kita akan mencari pelaku kejahatannya sampai ke tangkap ya teman-teman. Oke, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar kami makin semangat untuk mendapatkan pelaku kejahatannya dan juga kami makin semangat untuk menjaga keamanan kota Nanikarta. Oke, untuk kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Thank you so much. Bye.